sing ndi? Iki sing diparani. Aku ora genah. Ora kene, dalane. Sing oh, saya loke kono. Oh. Oh iya, Ding. Kae lurus. Oh, oh, betul. Ke Kungulan. Heeh. Lur dalan. Oh. Dia kan. Tadi rame siji to. Oke, sore ini edisi berburu elf lagi ya. Edisi berburu elf bekas yang long lah yang pastinya. Rencana kita mau lihat yang di iklan dari Facebook itu Karoseri Sanggar Karya. Karoseri Sanggar Karya kalau di iklan kemarin mintanya ternyata 250. Warnanya kuning. Nah, lokasinya di Bugisan ya. Bugisan Jogja. Nanti kita lihat bisa untuk perbandingan dengan yang kemarin ya. Karena ini tahunnya tahun 2014. Nah, nanti setelah lihat yang apa Sanggar Karya, kita lihat yang di Magelang juga ada. Karoserinya Agustus. Hari ini rencana kita mau ngecek dua lokasi. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi pertama. Mentok Untuk kamu, Pak. Kamu Rama Sakti. Si pelan-pelan. Ah, kulon dhewe kuwi iki. Nah, ngarep wong iki lho. Nah, mobil putih iki. Nah, mobil putihan ya. Lho. Sing kuwi ana di red. Oh, iki lho. Ah, iki nggone nganu ta iki. Cok nggone sapa? Kuwi aku iki nganggo kuwi biru kuwi aku iki. Ayo. Ah, kan sak grup ro basir e. Nggone basir. Sak grup. Lepai ternyata. Oke, kita nonton elf long. Ini interiornya seperti ini. Ini daripada yang kemarin cukup bagus ini ya. Ductingnya juga udah yang lumayan nih. Rapi. Sudah komplit. Foto rodo truk iki ya. Kok iki to? Ya. Nek dirombak. Nek iki, ya iki sanggar ta iki ngene iki. Nek dirombak ya. Oke, tahu ganten ya. Kacane belakang. Warnane kuning. Doktrinnya juga masih lumayan bagus, rapi dan lengkap. Ada turbo timernya, sudah turbo timer. So, kilometernya rata teng lagi dan rata teng lagi. Oh iya,
kilometernya 268 ribu. Untuk AC lumayan. AC untuk adem. Adem berapa? Kan sudah melihat untuk elofnya yang apa karoseri Sanggar Karya, menurut saya sih cukupan harganya, tapi cukup lumayan tinggi, 255 mintanya ternyata, nego sih. Kalau evaluasinya AC bagus, untuk mesin juga lumayan, cuman kilometernya udah 269.000 ya, jadi cukup mobilitasnya cukup tinggi. Nah untuk saya tadi untuk warnanya sih kurang mantep, karena udah banyak yang dispet-spet. Ada lagi bagian interior di belakang itu udah kelihatan kotor kayak gitu. Nah nanti kita anu aja lah, kita bandingkan dengan yang di Magelang. Kalau yang di Magelang mintanya 230-an kalau enggak. Oke, kita meluncur ke Magelang ya. Oke. Yes, bersama Pak Sidik lagi. Biasa teman-teman kita ya, sama yang di belakang. Kita meluncur, kita berburu elok bersama. Ini menuju ke pemilik elf ya, lokasinya di pegunungan nih, lereng Merbabu. Toko apa tadi ya? Kuil apa? Nah, itu tiga apa? Tahu kan? Udah sampai. Udah sampai. Iki lho kinto banget iki. Kuombo banget to. Ning buntute cendhek. Padahal kursinya 19. Kalau di disup nggak masuk ini. Iya, wah, saya parah ya. Gila, ini harus disambung kan. Gila. Kilometernya 413. 413. Kilometernya 413.000.
AC-nya api. AC-nya. Ringnya ring 15.